Iya. Iya. Pagi yang cerah, secerah matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, Kak Nosin jawab. Kita ini mau nyari makan gratisan. Mangga. Mumpung Mama ada di Surabaya, jadi di dekat perumahan Mama itu setiap. Oke, alhamdulillah. Mangga Bu. Siapa? Sama Bu siapa itu Mbak R? Siapa sih itu? Bu Siti. Bu Siti. Anu kenal aku. Iya Mbak R, sahabal. Aku selalu. Jadi di depan komplek perumahan kita itu setiap Sabtu itu sekarang ada program makan soto gratis ya. Program makan soto gratis ya, Pak? Iya, gratis. Pasti rasanya nikmat. Tapi belum. Karena yang gratis-gratis itu pasti nikmat. Ya. Ini kali pertama mumpung kita di Surabaya, jadi kita mau makan soto gratis. Yeay. Belum tentu apa, Mbak Ni? Belum tentu kesini lagi. Walah, ya kesini tuh. Oke, sahabat. Ayo kita bilang. Iya, biasanya. Ini kan mana pelem itu? Iki. Iki lah, Mbak. Biasanya dulu kalau pelem yang uang, kita panen gratis di tepi jalan. Aku silau, soalnya jalannya ke timur. Ya, ini dia. Mbak Erna ketemu Mbak Uti, tetangga kosnya dulu. Wih, antri nih. Oke, Amit nyusahin tangan kiri, aduh. Lagi on kamera, jadi pegangin tangan kiri. Kuponnya dimasukkan. Kuponnya Amit nyusahin. Ini sih. Langsung. Okay. Katanya antri tetangga langsung. Sana. Alhamdulillah ya Allah barakallah. Ini program apa Ibu? Saya kok baru tahu. Ini keluarga besar Sunaryo. Satu keluarga. Oh. Setiap hari Sabtu kita makan gratis. Subhanallah. Jadi ini salah satu keluarga besar Bapak Haji Sunaryo. Okay. Yang mengadakan program setiap Sabtu. Engga, jajannya belum. Itu bagi-bagi, ya Allah menginspirasi banget Ibu. Yeah. Menginspirasi banget. Jadinya kalau kita itu kompak sahabat, berbagi, berbagi untuk leluhur kita, subhanallah. Ini sangat menginspirasi banget ya Allah. Benar-benar sangat menginspirasi karena saya pribadi, Mama pribadi memang punya rencana nanti ke depannya setiap hari Jumat Mama akan bagi-bagi Jumat gratis di depan rumah. Doakan ya sahabat ya, Mama juga bisa merealisasikan niat Mama. Berbagi itu indah sahabat, berbagi itu indah. Dan jangan takut ya untuk berbagi, karena semakin banyak kita berbagi, semakin memberi manfaat ke orang lain, impact-nya ke kita itu akan semakin luar biasa. Biasa keluarga Bapak Haji Sumaryo kompak banget. Iya, kompak banget, luar biasa.
menginspirasi banget loh. Yeah. Jadi kalau kita nggak mampu berbagi sendiri, kita bisa merangkul keluarga besar ya. Luar biasa, salut-salut. Salut banget. Luar biasa, salut makan, banget. Makan gratis. Bahkan bajunya pun seragam loh sahabat. Ya Allah, subhanallah. Ini sudah berapa lama ya? Ya, 3 bulan. 3 bulan? Ya Allah, saya tuh rumahnya di sini baru tahu. Oh, belum tahu. Ini ganti-ganti bu menunya. Oh, ganti-ganti. Kadang soto, terus nasi campur. Dan kita masak sendiri. Tempatnya di sini. Ya. Tiap hari Sabtu. Ya, pokoknya selama kita tidak ada acara keluar kota, kita makan. Ya Allah. Sahabat, ya Allah, benar-benar mama speechless. Benar-benar sangat menginspirasi. Luar biasa menginspirasi. Nikmat banget ya sahabat ya, Mbak Ani nikmat ya. Alhamdulillah. Lupa nggak bawa mie bisa. Soalnya tadi itu pas bersih-bersih di depan rumah, spontanitas dikasih tahu. Kalau bahwasannya di sini itu ada makan gratis setiap hari Sabtu, makanya mama itu penasaran. Alhamdulillah mama dapat ilmu. Mama dapat ilmu ke tempat ini. Jadi semakin menguatkan kita untuk kita itu jangan takut berbagi. Ini salah satu keluarga besarnya. Setiap Sabtu menunya ganti-ganti ternyata, dan ini sudah berjalan 3 bulan ya. Berjalan 3 bulan loh, baru tahu hari ini mama ya. Jam berapa? Depan sini berarti. Ini ya kita mau makan ya Allah. Semakin ya Allah. Benar-benar mama ini terharu banget gitu loh. Di sini juga disediakan kue, kue gratis sahabat. Ini kuenya gratis juga. Sediain minumnya gratis juga. Ya Allah, semoga segera terwujud impian mama. Mama sudah enggak wira-wiri lagi, mama bisa stay di Banyuwangi. Jadi program yang selama ini menjadi impian mama itu bisa terwujud. Amin. Lanjut makan dulu ya sahabat ya. Lanjut makan dulu. Marisa, percaya. Mama ya saking terharunya hampir menikmati soto ini sampai kayak berbus mili. Beneran ibu, saya itu berbus mili. Jadi nggak rugi saya datang ke sini. Di samping saya dapatkan makan soto yang sangat luar biasa, saya mendapatkan ilmu. Betapa pentingnya kita satu keluarga kita itu lima bersaudara. Sudah punya anak. Anaknya dua, ada yang 3. Satu keluarga. Kadang kita masak sendiri. Kadang masak sendiri loh sahabat ya. Ini karena tahun baru kita buka dengan soto dulu. Mulai beli Sabtu nanti masak sendiri. Nanti tiap minggu. Selama ya. Ini kan kita berbaginya Jumat berkah, Jumat berkah gitu ya sahabat. Kenapa ya kita hari Sabtu? Karena kalau Sabtu itu banyak libur. Kalau bisa semua anggota keluarga. Betul. Ya Allah. Bener-bener kayak mama itu ikut merasa bahagia gitu loh. Ikut merasa ya Allah ya, gak bisa diucapkan dengan kata-kata kan. Pokoknya luar biasa. Lanjut ya. Serak jibeber. Alhamdulillah sudah selesai kita makannya. Sekarang mau pamit pulang. Mama mau ucapin terima kasih sama yang sudah memberi kita rezeki hari ini. Ini promosi Mbak Didi. Kalau jalan apa-apa, kalau jalan apa-apa. Panggilan lho. Oh enggak mau enggak Pak, mana jalan. Iku bareng. Oh iya Bu. Amin. Selamat inspirasi. Oh,
Lihatlah mereka sangat bahagia. Terima kasih ya. Follow TikToknya ya. Senario Family namanya. Ada, ada. Sinar kalau di TikTok Senario Family. Mbak masih ada. Ayo parkir. Senario Family. YouTube-nya di. Masih ada. Ini nanti juga tak share di channel YouTube karena salah inspirasi. Terima kasih Mbak. Masih banyak yang datang. Iya. Luar biasa. Kita kan tadi enggak antri ya? Antriannya. Berarti Bu, iya kita juga loh Bu, nah, nggak anti, makanya kita kaget ya Mbak ya, langsung. Bu minggir Bu, jangan. Subhanallah ya, hari ini Mama mendapatkan pelajaran yang sangat luar biasa. Semoga video ini juga membuat sahabat-sahabat online Mama dimanapun berada. Terinspirasi juga untuk melakukan hal-hal yang positif. Oke sahabat, ini nanti Mama mau lanjut mau ke Malang, jadi Mama akhirin dulu vlog Mama sampai di sini. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.